السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي وفقنا لأداء صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة، وهي من أفضل الأعمال الصالحة. ثم له الحمد على ما وفقتنا للجلوس في مصلانا ذاكرين الله تعالى خاشعين له وحده لا شريك له حتى تطلع الشمس حسنا، فنصلي ركعتين أو أربع ركعات الضحى. فلنا منك يا الله أجر حجة تامة وعمرة تامة. فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. إخوان أخوات، سيدان صلاة الصبح pada pagi Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita selaku hamba kepada Arhamur Rahimi yang cukup rasa senih hati dan mudah perasaan tidak gelagesah kerana Allah Ta'ala Maha Pemurah, lagi pula Maha Penyayang kepada kita, yang mana kita kerja sikit-sikit tapi Masya Allah dia wihargai semua-semua. Nah, dia tu syukur pada kita. Apa kerja Tuhan syukur pada kita? Allahu syakrun alim. Allah ya Allah, inna hadha kanat lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ini kita wasa, Masya Allah, kana sa'yukum mashkura. Sa'yukum basit, kaif mashkura ya Rabbal Alamin. Sa'yu kita sikit ya, tapi subhanallah, Allah Ta'ala walaukan sikit, walaukan bila-bila kaya, tapi mashkur. Wa kana sa'yukum mashkura, lakal hamdu lakal syukru ala hadha syukru. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita tengok situ tu, tak patut Tuhan nak terima kasih amalan kita yang sikit. Tapi subhanallah, akramul akramin, arhamur rahimin, syakirun alim, dia tu beri terima kasih pada amalan kita sikit. Wa kana sa'yukum mashkura. La ilaha illallah, lakal hamdu kashif. La ilaha illallah. Maka alhamdulillah lah, sebagai jemaah yang pertama lepas pada Aidilfitri dapat kita adakan pada pagi ini dengan keadaan kita rasa bangga di mana kita dapat menjalankan salatu apa dia as-subhi jama'atan tu. Jazakallah khair. Nah, pada pagi jemaah, kerana salatu subhi asalnya semaya subuh berjemaah tu adalah fi zimmatillah dah. Okey, adalah hadis kita kecek buku nak jaga daripada COVID tu, iaitu kita tu suh puak kita pakat semaya sungguh-sungguh. Nah, nak jaga, nak selesai daripada COVID yang duk gapa dia mari duk melanda kita, iaitu salatul jumu'ah, gapa dia salatul subhi jama'atan fi zimmatillah. Man salla subha jama'atan, maka dia tu dalam keadaan zimmatillah. Bukan benar-benar lah tu, benar tak ada payah apa
dia dalam jaga Allah. Allah Ta'ala jaga selalu dah dia kalau dia bangun semalam subuh. Benar mudah, tapi bagi orang yang digodok oleh syaitan, ya wasa payah benarlah. Ya wasa payah. La ilaha illallah. Sebenarnya tak ada payah ke apa bangun pagi. Bangun pagi semalam subuh berjemaah sudah. Faham bahawa belum datu lagi rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat fajar tu belum ada semaya sunat bayar fardu subuh lebih baik daripada dunia dan bagai dari dunia lagi. Allah, kalau kita ada semua dunia ni duduk tangan kita, tak ada lebih baik daripada semaya subuh bayar sunat subuh dua rakaat. Semaya sunat subuh dua rakaat lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis sahih Muslim, bukan dongeng-dongeng dak. Nah, lepas tu buat lepas tu juga man salla subha fi jama'atin atau tak ada fi jama'atin tak apa bagi orang uzur, orang perempuan khususnya, fa huwa fi zimmatillah, maka dia adalah jaga Allah kan, pitak ke Allah Ta'ala pokpong. Nah, pitak pokpong ke Allah siapa sembahyang jemaah apa sembahyang subuh fi jama'atin. Pada satu riwayat, riwayat Muslim tak ada fi jama'ah kali. Riwayat Muslim sembahyang subuh sudah. Nah, sembahyang subuh dalam waktu dia, maka dia dah jaga Allah Taala siapa petang siapa malam. Ya Allah. Saya tulis buku qawi ni bukan maknanya untuk nak kapan hak qawi dak. Sebenarnya qawi mari itu kerana nak suruh la'allahum yarji'un. Tu ya qawi tujuh suruh mari. Bukan kata yang kawik mari itu. Nah, so kita perubat kawik itu. Tak. Ya, so kita pakat sedar, pakat klik pada Allah. Nah, la'allahum yatadarra'un, la'allahum yarja'un. Tu ya. Tu kerjaan kawik mari. Pak kalau kita tak ada tadarra'. Tadarra'nya dekat-dekat khasyak. Ya, tadarra' banyak sifat hati. Nah, mudah-mudahan mereka itu tadarra' pada Allah. Rendah diri kepada Allah, khasyak kepada Allah. Satu asalnya. Tapi subhanallah. Jadi apabila tadarruk kepada Allah, mana terkelik kepada Allah lah. Berkelik kepada Allah tu, marilah tujuan hidup tu bukan tujuan kawik yang jandak lah. Jadi saya tulis ni, buku saya adalah bahasa Thai, bahasa Rumi, bahasa Jawi, bahasa Inggeris. Dan ni ada 4 bahasa dah jelas-jelas nampak. Masya-Allah, bukan tujuan kita nak care panah kawik buah habis kawik kita tinggal dah. Mana kita kena la'allahum yarji'un siapa bila-bila lah. Duduk dalam keadaan rajuk pada Allah siapa bila-bila lah. Gitu. Itu baru makna kata padah kawik tu, pun daripada kawik tu, tiap-tiap kita ni klik pada Allah Ta'ala. Tadarruk pada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan daripada qawi. Nah, oleh itu maka marilah hai umat Islam, kalau belum ada qawi mari, walau kita tak kena qawi pun, tapi qawi ni adalah satu risalah dari Allah nak royak pada kita, suruh kita tu pakat klik jumpa dengan Tuhan, klik duduk dengan Tuhan. La'allahum yarji'una ila dinillah, la'allahum yarji'una ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah tak kawik panggil supaya umat dalam dunia ni klik situ. Ya, alhamdulillah, kita harap kita pakat klik lah umat Islam, khususnya umat Islam ni kena klik kepada Islamur Rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Itu makna yarji'un bagi umat Islam. Ya, bagi orang bukan Islam, yarji'una ila dinillah. Orang bukan Islam kembali kepada agama Allah. Bagi orang Islam yang duduk dalam agama Allah tapi tak kembali kepada din Islamir Rasul tu, Islamir Rasul sallallahu alaihi wasallam tu. Nah, Islam hak serupa dengan Nabi tu. Islam serupa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'. Hak mana Nabi buat kita kutip buat Wahabi. Sama ada pesan gerak-geri, sama ada pesan kata-kata doa, atau sama ada apa yang niat hati, semua tu kena klik pada super Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya panggil dah, alaikum bisunnati,
Aku ni mari tujuannya nak ajarmu, nak ajar cara beragama padamu. Kaifa tatadayyanun, unzuru ila tadayyuni, bagaimana kamu nak beragama? Tengok pada aku beragamalah, kata. Aku menerima agama dari Allah, balah ni perbuatan aku. 1 2 3 4. Maka itulah yang panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita fok kita pakat klik ke sunnah lah. Nah, sebanyak yang boleh. Lepas tu jangan balah hak nak klik, hak tak klik beladuk dulu. Kita berdoa pada dia. Allahumma hdihi wahdina jami'an. Aslahana Allah wa iyyahum lirruju'i ila dinika wa ila sunnati nabikal karim sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa pada dia. Jangan murih pada dia. Murih jadi masuk pau syaitan murih. Nah, kalau kita tu doa pada dia, itulah Allah Taala nak sekali. Ud'u nah li akhikum. Nah, naklah kamu doa pada saudaramu. Insya-Allah Taala ya. Oleh itu maka ikhwan sekalian, kalimah la'allahum yatadarra'un wa la'allahum yarji'un adalah dua kalimah yang sangat perlu dicetak dalam hati kita melalui ajaran COVID. Boh dalam hati. Walah nak rajuk pada kamu dalam masalah semaya. Masalah nak rajuk pada kamu dalam masalah puasa. Bagaimana nak rajuk pada kamu ya Allah. Nah, dalam masalah berjalan, dalam masalah tidur, dalam masalah bangun, dalam masalah apa dia lagi-lagi bersosial dengan orang. Tukmiti setiap kara tu kena yarji'una ila dinillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu nah kaza nah orang panggil gapa dia al hikmatu min corona. Sungguh daripada hikmat daripada Allah Taala hatta corona. Nah ambil wikrit ma pin okat, ambil wikrit corona pin okat. Saya guna wikrit corona mai nulis ni untuk nak kata naklah kamu kembali kepada ajaran Allah sebanyak 17 nah kor ambak rawak-rawak rawang. Kor gapa dia bok bok pong nah kor gapa dia mengenai dengan nak cara nak gapa nak jauh daripada COVID, nak jauh daripada COVID itu pengkan daripada COVID itu 17 kali saya wari bukan habis dah, tak ada habis, tapi kalau aman 17 ni wasapa pada dah. Lepas tu bawa kena COVID orang yang kena tu mari 10 kali pula. Nah, 10 kara pula. Kita pakat beramal dengan benda ni. Kalau tak kawin pun pakat baca belaka. Siapa beramal dengan isi yang saya cerita dalam buku ni, beramal berarti dia beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah lah. Nah, insya-Allah Taala pakat sungguh tengok dah, pakat sungguh tengok sungguh. Siapa tak ada lagi buku cari. Dan kita harap semoga nah sahabat tahu oleh Hotubik kata beratus-ratus ribu yang nak cak tu dengan masa cepat-cepat. Nah, walaupun habis kawin dah pun boleh baca buku ni. Kerana buku ni bukan masa COVID dah. Ambil COVID sebagai satu sebab wikrit untuk jadi okat supaya kita tu nah, terubik daripada cara hidup yang tak betul. Terutama ba'an nazafah. Allah, nazafah ni kak. Kebersihan. Orang Islam kita ni banyak kan? Dia tak berat pada kebersihan hak zahir tu. Padahalnya kebersihan zahir pun nah, dia suruh supang kebersihan batin tu. Nah, kebersihan kepada an-nazafah tu atau tahur tu. Sebenarnya tahur tu dua-dua. Tahur hissian wa ma'nawiyan. Tahur dari segi apa kebendaan ni. Nah, dan segi makna, segi kejiwaan. Nah, syatrul iman. Ya, oleh itu maka ikhwani sekalian, Allah Taala puji fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Taala kasih kepada orang yang kepada bersih. Nah, Allah Taala puji pada ahli Quba, ahli masjid, la masjidun usisa ala taqwa. Nah, ahqqa an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu khair wallahu yuhibbul mutahhirin. Asud taubah. Itu. Itu asal orang. Itu asal orang Islam. Asal orang Islam ni iaitu rijalun yuhibbuna an yatatahharu.
Allah Ta'ala puji hamba dia yang lah ni. Rijalun fihi ay fi masjidin usisa ala taqwa tu rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Kena semua pakat yuhibbu tak apa. Jangan nanti parung sore awak kebersihan masjid tak kena. Ya kena pakat tiap-tiap orang semua rijal tu semua tu orang duduk dalam masjid tu orang suka pada bersih. Kalau yang ambil wuduk tempat ambil wuduk tak awak nampak cemar tempat yang ambil wuduk. Kalau dia duduk dalam masjid tak ada cemar dalam masjid. Sebab apa? Sebab jiwa dia yuhibbuna ayyatataharu. Suka kepada bersih. Jadi tak beratlah parung tu, tak beratlah nakkan, tak beratlah orang kebersihan. Ni dah lah pada kebersihan saja. Bawa ada cemar ke apa, awak salah kata, orang kebersihan tak awak kebersihan. Tak betul. Orang kebersihan tu yang panggil tua cua ya. Giduk buat tempat hak berat-berat ya. Ada apa tempat hak biasa ni, yang kena serah pada rijalon. Semua ahli masjid. Pas semua ahli masjid tu siapa? Iaitu semua orang mukmin. Sebab orang mukmin tu mesti kena mari sejak sembahyang lima waktu. Semua orang lelaki mukmin adalah rijalun yuhibbuna an yatataharu. Saya nak minta lah supaya mari kita mari bina masjid yang Allah Taala puji seperti masjidun usisa ala taqwa, pada mula-mula masjid yang Nabi buat iaitu Masjid Quba. Lebih tarjah daripada Masjid Nabi. Ada juga kata masjid usisa ala taqwa itu Masjid Nabawi. Nah, dua tafsir ayat situ. Tapi lebih jelasnya masjid usisa ala taqwa ialah Masjid Quba. Nah, Allah Taala puji fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masya-Allah. Aina al-muslimun min hadhihi al-ayah? Di mana orang Islam dari ayat ni? Nah, ayat mana ni ayat orang Islam? Nah, rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala tu kasih kepada orang yang nah, kepada suka kepada bersih. Walaupun sesungguh hadis tafsir ayat ni mana kata basuh berak ya. Nah, mana basuh berak dia ladah, basuh berak cuci, bila air cuci. Nah, barulah makna kata siapa pada tujuh ayat. Nah, kerana Nabi pernah tanya, gapo yang maksud dengan Allah Ta'ala puji sanaullah fi hadil ayah? Jawab fu sahabat iaitu ghaslud al-adbar, basuhkan dubur-dubur tu waktu lepas pada berak. Kerana orang belum dah tu, orang musyrikin tak rasa berak. Supaya melah ni, musyrikin yang melah ni tak ada itu. Tak rasa berak buat ya. Dalam bilik air tak ada tempat nak pacang pun. Nah, sebab apa? Ya tak rasa. Ya istinja gitu dengan batu-batu gitu. Dengan ketah-ketah gitu. Ya tak rasa. Jadi puak-puak ahli gubak ni lepas pada tu ya bahasa berak belakang buat ya. Sebenarnya Yahudi adalah Taurat dia suruh bahasa berak. Injil sepatu juga. Tapi dia dapat tindari Eropah dia pun. Nampaklah tu belakang tak ada pihak bahasa mana. Berak tak ada tempat nak baca. Tinggal habis dah. Nah, jadi tak ada bahasa. Hadah apa dia buat air besar tak bahasa ni. Satu benda yang bukan mutahhirin dah. Nah, jadi orang mutahhirin ni orang suka kepada kebersihan. Khususnya daripada najis buat air besar. Na'udzubillah min dalik. Benarlah tu tu. Nah, ada sabit pada hadis mengenai dengan ayat ni dalam tafsirkan ayat ni. Oleh itu maka ikhwan yang saya beli sekalian, marilah kita pakat bina diri kita menjadi rijalun yuhibbuna an yatataharu. Apabila kita bina situ, masjid kita tu insyaAllah lebih malak pada pam neman. Lah ni orang nak berhenti masuk berak, berhenti di pam minyak. Habis apa? Bak sejik. Nah, bila air sejik cuma. Nah, bila air sejik cuma. Jadi pam minyak tu tak ada rijal sekali. Tapi ya, ya apa? Dia sekadar parang yang buat. Rijal tak juga. Rijal masjid tu duduk pergi berak di pam minyak pun. Dia nak kepada bersih. Tapi buat tempat dia yang tak bersih. Sejik hari ya. Pam minyak bukan hari ya. Nah, oleh kerana pam minyak tu buat nak berlaku bab menega dia tu, maka dia air bersih bilik air. Tujuan tijarah ya. Tujuan kebendaan. Haning dah, haning tujuan Islam. Tujuannya at-tahur syatrul ilah. At-tahur syatrul iman. Mari kita pakat bertolak beriman, pakat buat kebersihan masjid insya-Allah.
Bila air masjid kita kena pakai klorok terbasuh cuci, jangan ada nampak bekas-bekas ada najis. Sebab nah, dia sesuai dengan ayat ni sakut pak dengan basuh berak. Nah, maka kita bilik berak kita cuci supaya jangan ada najis-najis nampak karat sama sekali. Insya-Allah taala ya, ini dia apa dia benda yang Allah Taala hajar. Nah, dalam Quran dia belum kawik mari lagi. Oleh kerana fuk kita tak ada pakar mana-mana lah tu, kawik mai hajar kita. Dia kata, aku ni sangat suka kepada kekotoran kawik tu. Nah, aku suka pada kekotoran. Nah, nak mari hinggap pada tempat kotor. Sebab tu orang Islam seluruh dunia ni banyak juga jumlah orang mati kawik. Di Malaysia kita ni bukan sikit. Padahal sepatutnya Malaysia tu nah, tak patutlah berlaku. Tapi ada kawik banyak. Orang Islam lebih banyak pada orang bukan Islam. Subhanallah. Tak patut menalah tu umat Islam. Nah, semua tu kerana satunya kamu tu menyalahi dengan ajaran Allah Ta'ala dalam hidup kamu, masalah zahirnya, masalah batinnya. La'allahum yarji'un. Kembalilah kamu kepada Allah, hei umat Islam. Bagaimana nah, sunnah Rasulullah SAW, bagaimana ajaran Allah dalam Quran dia. Ajaran Allah dalam Quran bukan dalam kitab-kitab sekadar tu, tak. Tak cukup ajaran Allah semata-mata dalam kitab. Sebab kita tak kuasa nak pergi baca semua kitab. Tapi kita kuasa ni baca semua Quran. Buat Quran sikit. Kita ni oh. Kalau nak baca habis dia hak tafsir Quran ni oh. Berjilid-jilid. Tak nak baca. Kita baca Quran. Sudah cukup dah lah. Wasa tu wasa tak sedap mana kita tengok pada tafsir. Ayat mana wasa tak apa sedap. Kita tengok pada tafsir. Jangan tafsir Quran dengan jalan pendapat otak sama sekali ya. Oleh itu maka ikhwan ismili sekalian. Sekadar itulah pagi ni. Saya nak beri sedikit ucapan nasihat. Supaya kita tu jadi orang bersih. Nah, bersih rumah tangga, bersih segala tempat, termasuknya bersih hati. Nah, ada setengah wallahu yuhibbul mutahhirin, kata tafsir mutahhirin iaitu taharah gapa dia hukmiyah atau taharah ruhiyah, taharah qalbiyah sepadan juga tafsir situ. Tapi rijalan yuhibbuna yatataharu situ katanya itu taharah hissiyah. Allah Ta'ala alam. Yang pentingnya taharah yang dimaksud oleh Islam ialah taharah hissiyatan wa gapa dia ruhiyatan ataupun ma'nawiyatan. Ya insyaAllah Ta'ala. Lepas pada tu kita pakat jaga semai subuh, pakat mai subuh belaka. Man salat subha fahuwa fi zimmatillah. Nah, dan tu yang jaga tak apa, kau tak mari dah lah. Nah, lepas tu mai sunat subuh. Nah, khairun minad dunya ma fiha. Insya-Allah. Nah, benar-benarlah tu merupakan cara hidup. Nah, kawik ada tak ada ni ke cara hidup kita. Nah, kawik mari ni dia mari style ya, kawik sebulan, dua bulan, tiga bulan ya. Pasti royak-royak ya keliklah. Nah, royak ya kelik kita kena pakai ajaran Allah. La'allahum yarji'una ila kitabillah. La'allahum yarji'una ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yarji'una ila a'mali salafus salih. Tu mana kita. Insya-Allah dah, gitulah harapan semua kita. Mudah-mudahan Tuhan taufik. Allahumma waffiqna liruju'i ila kitabik warruju'i ila sunnati nabiyyika al-karim sallallahu alaihi wasallam. Na hatta nakuna na min awliyaika as-sadiqin az-zahirin al-faizin al-muntasirin السالمين المعافين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك الحمد والشكر يا الله لا حول ولا قوة